Assalamualaikum sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya Dofir di channel Penunjuk Jalan. Pripun kabar dino iki? Sehat kan? Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Di video sebelumnya, kita sudah berziarah ke Sunan Kalijaga di Demak. Untuk menuju ke Kudus, kita harus berjalan ke timur kurang lebih 26 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 40 menitan. Nah, untuk mengetahui situasi dan kondisi jalan panturan Demak Kudus, silakan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Kita lanjutkan perjalanannya. Sekarang, kita berada di Jalan Kiai Telengseng, Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di depan kita ada perempatan. Jika belok ke kiri ke arah Jepara, jika belok ke kanan ke arah makam Kiai Telengseng, kita lurus terus menuju ke arah Menara Kudus dan makam Sunan Kudus. Depan kita ada pertigaan, jika belok ke kiri ke arah Jepara, jika lurus ke arah Menara Kudus dan makam Sunan Kudus, kita belok ke kanan dulu ke arah Simpang Tujuh Kudus atau Alun-Alun Kudus. Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Menara Kudus. Nah, di depan ada pertigaan atau gang kecil, kita belok ke kiri menuju Menara Kudus dan makam Sunan Kudus. Kenapa kita lewat sini? Ya, karena bisa melihat Menara Kudus dari depan. View-nya lebih bagus. Kita sudah sampai. Silakan diparkirin dulu kendaraan kalian. Oh ya, buat rombongan yang menggunakan bus, parkir berada di Gendang Sewu, Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Jaraknya dari parkiran ke makam Sunan Kudus kurang lebih 2 kilometeran. Selanjutnya, kalian bisa naik angkot ataupun ojek untuk menuju ke makam Sunan Kudus ini. Dari pintu masuk atau Menara Kudus, kita masih harus jalan kaki kurang lebih 120 meteran untuk menuju ke makam.
Setelah memasuki gerbang ini, kalian bisa istirahat terlebih dahulu sambil menunggu panitia rombongan selesai mendaftar. Ingat ya, sebelum memasuki kawasan makam Sunan Kudus, sandal dan sepatu wajib dilepas. Nah, setelah melewati gerbang ini, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, lebih tepatnya di area bawah lantai. Panas, guys. Kita sudah sampai di makam Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Sarifah Ruhul atau Dewi Ruhul yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus belajar agama dengan ayahnya sendiri yaitu Sunan Ngudung dan juga berguru kepada Kiai Telingsing serta Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus yaitu dengan toleransi beragama. Menara Kudus adalah salah satu buktinya. Gaya arsitektur bangunan menara tersebut memiliki corak agama Islam dan Hindu. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga meminta agar masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Sebagai penggantinya, warga bisa menyembelih kerbau. Tujuannya untuk menghormati masyarakat Kudus yang memeluk agama Hindu. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Menara Kudus. Makam Sunan Kudus selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Apalagi pas menjelang bulan puasa seperti ini. Kita sudah videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan wisata religinya di video berikutnya. Jika ada kesalahan di video ini, mohon untuk diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan lost. Dofir pamit, wassalamualaikum.